Awal start. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat Salam. datang. Okay, so untuk week 4 ni kita akan buat brainstorming. Untuk total sales kita minggu ni 10-an 10 unit bersamaan dengan RM50. Okay. Problem and solution kita trusted issue. Solution kita always update feedback customer. Macam tu juga like and comment at media sosial. Dengan solution kita make sure create the hard sell and soft sell. Interesting lah. So untuk final sales status, initial capital kita 300.5, cost kita 194 untuk minggu ni lah. So profit kita berapa? 50 lah. Berapa Swin? Betul 50. 50 lah. Profit sales sales 50 lah. Oh, sales kita 50. So untuk goal plan for the next week untuk minggu 5 ni macam aku target 30 unit lah, sama dengan 100.5. Lain tu make sure buat posting and hard sell, posting on hard sell and soft sell, try to attract more customer and gain more followers by promote our account to friends, family and public. So untuk customer comment and feedback, Hafiz eh? Faris. Faris. Ya, setakat, okay. Setakat ni customer feedback kita, inilah, inilah kita boleh tengok dari gambar-gambar ni. Ni lah antara feedback yang kita bagilah nanti okay. Nanti kita akan update lagi untuk customer feedback. Setakat ni feedback semua positif, tak ada yang negatif. Just ada satu hari lah itu ketika tu betul ada tapi tak ditunjuk dalam gambar sebab customer tu beli stok lain. So stok habis, so dia rasa kecewa sikit lah situ. So far okey lah. Lain tak ada masalah, tu saja. Efektif posting pula. Okay, untuk hard sell, efektif posting Instagram dah update untuk 23, 24, 26 dengan 27. Okay, dekat Facebook pun kita post juga tapi dalam berapa hari je. Untuk 23 Mei kita buat naik atas siap. Satu Instagram, satu FB. 24 Mei. Hanya Instagram je, satu Facebook tak buat. Lepas tu untuk 26 Mei buat bawah ni. Satu Facebook dengan satu Instagram. Untuk 27 Mei pula untuk hanya Instagram saja. So total hard sell untuk week keempat ni ada 6. Untuk soft sale kita update hari-hari bermula dengan 22 Mei ni lah, hari Ahad. So total setiap hari adalah 3. Total keseluruhan okay, total soft sell untuk week 4 tu tersalah. Dapat 26. 26 soft sell. Posting. So untuk teaser pula kita buat satu video untuk Instagram, satu video untuk FB. Untuk page update. Okay, inside sini kita boleh tengok lah. Sebelum ni kita ada peningkatan lah waktu hari 21 Mei. Inilah inside Facebook iaitu sebanyak 13 dan yang lain lah. Okay, seterusnya kita boleh tengok selepas tu
Kini ni ada penurunan bagi minggu ni adalah sebanyak berapa persen di situ. Adalah 14% bagi dari sudut page view dan juga page like, iaitu sebanyak 77%. Okay. Dan juga like kita masih berkurang dan insyaAllah kita akan mesti lagi untuk like-like lah, untuk like-like page semua. Teruskan saja untuk insight. Okay, seterusnya Instagram. Okay, isteri boleh tengok, maaf sebelum kita belum update tarikh. Untuk 21 Mei, followers kita sebanyak 76 followers. Dan juga selepas tu kenaikan sebanyak sebanyak 14 orang, iaitu menjadi 93. Dan juga posting pun semakin bertambah kerana memang hari-hari kita post. Dan juga following kita bertambah sebanyak 120. Jadi ada 120. Okey. Seterusnya inside Instagram, iaitu sini kita boleh nampak 80 account reach, 32 account engage dan juga followers. Total followers adalah sebanyak 90 lebih. Okey. Situ sajalah untuk saya punya post. Untuk cash flow pula. Okey, saya yang okey. Dan ni cash flow statement. Okey, kita berjaya sales minggu ini selama jual ni adalah 10 unit. Okey. Saya nyatakan bila-bila ada berlaku sales dia. Okey, Saturday tak ada sales. Sunday ada satu sales hitam. And Monday ada dua sales hitam. Tuesday ada satu sales hitam. Satu mas hitam. Okey, and Wednesday mas putih dua. And then Thursday ada purple mas satu. And Friday dia ada purple mas satu. So total 10. And then sales harga total sale tu adalah sebanyak RM50. And then bawa next pula. Okey, kita jual mas semua mas ni dalam harga RM5. So total unit sold adalah total adalah mas mas hitam 4, mas putih 2, mas biru 2, mas purple 2. 10 eh. Okey, 10. Okey. Then product cost pula. Product cost sebanyak RM126 and other cost sebagai prepaid RM10, packaging puzzle RM3, postage RM20, petrol RM5. So total total cost banyak RM164. And then tambah tu lah patut initial capital dengan cash hand pula RM350, cash in hand sebanyak RM186 and the sample week sebanyak RM236. So tambah tu lah semua kita dapat untuk sales adalah sebanyak kita tak jumpa profit, so adalah loss kita sebanyak RM119. So ini adalah financial status untuk minggu keempat ini. So target ini adalah sebanyak loss lah sebab sales kami kurang kan. Yeah. So maknanya negatif 19 kan? Negatif 119. Yeah. Kita tak tahu boleh improve untuk masa depan lah, untuk week 5 pula kan. So itu saja daripada daripada saya untuk week 4. So sekian, terima kasih semua. Terima kasih.